Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kelikwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini tentunya kembali kita memuji Allah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, kita bisa mengadakan lagi kajian di tempat ini, melanjutkan pembahasan kita yang kita sudah banyak mengkaji sebelumnya. <coughs> masalah fikih dari kitab Umdatul Ahkam karya al-imam Abdul Ghani al makdisi rahmahullahu ta'ala. Kita masih di hadith Uthman ibn Affan dan hadith Abdullah ibn Zaid ya, belum selesai. Itu hadith. Ia membahas bagaimana Nabi SAW berwudu dari mencuci kedua telapak tangan sampai nanti mencuci kaki kita sudah ambil di pertemuan terakhir, paling terakhir kita bahas kepala ya. Kita sudah bahas apa hukum mengusap kepala. Yang mana disebutkan sepakat para ulama rahimahumullah bahwa kepala hukum mengusapnya adalah merupakan rukun wudhu. Artinya tidak asah kalau kita tidak mengusap kepala. Itu sudah disebutkan. Kemudian juga kita bahas masalah kedua, itu yang paling terakhir. Yaitu dalam mengusap kepala. Apakah kita mengusap seluruh kepala atau mengusap sebagian saja? Yang kami ingatkan kembali, yang sebenarnya tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa mengusap seluruh kepala itu disyariatkan. Itu hal yang harus diperhatikan dulu. Mengusap seluruh kepala itu disyariatkan. Bukan tidak disyariatkan. Mereka berselisih, apakah sah kalau hanya sebagian? <tuh> Ini yang mereka perselisihkan. Apakah sah kalau kita hanya mengusap sebagian saja? Kita tidak usap seluruhnya. Ini yang diperselisihkan. Ini sudah kita bahas. Pembahasan yang benarnya bahwa dalam mengusap kepala itu wajib seluruhnya. Dalam mengusap kepala itu wajib seluruhnya. Itu yang kuat. Karena yang mengatakan tidak wajib seluruhnya itu berdalil dengan hadis yang sebenarnya tidak menunjukkan bolehnya atau tidak disyariatkan seluruhnya. Karena mereka berdalil dengan hadis tentang Nabi mengusap bagian depan kepalanya, kemudian belum melanjutkan di mana, di Imamah. Kita katakan di pertemuan yang lalu bahwa memang kalau lagi pakai Imamah, boleh hanya bagian depan, baru lanjut. Tapi kalau lagi tidak pakai Imamah, maka harus kita praktekkan hadis Abdullah ibn Zaid yang ada di buku, Umdatul Hakam yaitu. Nabi memulai dari bagian depan, kemudian menjalankan ke belakang, dan kembali lagi ke mana? Ke tempat yang belum mulai dengannya. Ini pendapat yang benarnya sesuai dengan hadith Bukhari Muslim. Sesuai dengan hadith yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kita belum selesai masalah kepala. Bisa satu lagi permasalahan baru kita masuk di pembahasan telinga. Yaitu, permasalahan berapa kali diusap. Ini tidak sempat kita selesaikan di pekan lalu, di pekan pertemuan sebelumnya. Berapa kali itu kepala diusap? Iya, dalam hal ini terdapat silang pendapat juga di kalangan para ulama. Ini yang perlu kita perhatikan. Makanya, kalau kita melihat orang wudhu, macam-macam, ada yang tiga kali, ada yang hanya sekali yang rata-rata kalau kita melihat yang kita amati di kalangan orang awam itu tiga kali sementara di kalangan orang yang sudah belajar biasanya dia usap sekali itu dia jalankan ke belakang kemudian ke depan sekarang masalah ini mana yang benarnya kita harus baca pendapat dari ulama rahimahumullah. Di antara mereka ada yang berpendapat seperti Imam Syafi'i, jadi yang di awam ini kita lihat sebentar, pendapat siapa yang mereka ikuti. Di antara para ulama seperti Imam Syafi'i, mereka mengatakan "sunnah tiga kali". Ketika kita mengusap kepala, itu "sunnah tiga kali". "Sunnah tiga kali" ini pendapat. Imam Syafi'i demikian pula pengikutnya mengatakan sunnah tiga kali. Apa dalilnya? Pertama, mereka berdalil dengan hadis Uthman ibn Affan dalam riwayat Imam Muslim. Dia berkata, anak Nabi saw. Tawad doa asalasan, salasan. Bahwasanya Nabi SAW berwudu tiga kali, tiga kali. Tidak ada kepala disebut. Hanya saja kata Utsman bin Affan. Nabi SAW berwudu tiga kali, tiga kali. Termasuk apa berarti? Kepala karena belum bilang. Nabi kalau berwudu tiga kali, tiga kali. Artinya serba tiga. Kalau kita uraikan berarti. Kalau kita uraikan ini hadith. Riwayat Imam Muslim dari Utsman bin Affan. Berarti Nabi cuci tangan tiga kali. Kemudian berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung tiga kali. Kemudian mencuci wajah tiga kali. Mencuci tangan sampai ke siku tiga kali. Mengusap kepala tiga kali. Mencuci kaki tiga kali. Kan begitu. Kalau kita jelaskan. Ini haditnya. Yang mereka pakai. Bahwasanya Nabi SAW berwudu tiga kali tiga kali. Semua anggota wudunya. Termasuk kata mereka kepala. Ini dalil mereka yang pertama. Dan ini, perlu antum tahu, ini dalil mereka yang paling kuat. Karena dalam riwayat muslim. Ini yang paling kuat. Mereka punya dalil yang lain. Seperti juga hadis Uthman ibn Affan. Juga sama. Katanya anak Nabi SAW tawad doa. Fama sahara osahu salatan. Bahwa Nabi SAW berwudu. Maka belum mengusap kepalanya tiga kali. Ini jelas ke hadisnya. Kalau tadi kan Hadisnya apa? Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW berwudu tiga kali, tiga kali. Tidak ada dibilang kepala. Kalau ini, Nabi SAW berwudu dan belum mengusap kepalanya tiga kali. Memang langsung sebut kepala tiga kali. Namun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan al baihaqi Iya. Cuman dia adalah hadis yang doa yang mengatakan Nabi mengusap kepalanya tiga kali. Disebut kepala tiga kali. Doi. Karena di dalam sanatnya ada rawi yang bernama Ishak. Ibn Yahya. Dia meriwayatkan dari Muawiyah Ibn Abdillah Ibn Ja'far. Dari bapaknya, dari Uthman Ibn Affan. Sanat ini, kalau ada rawi hadith yang bernama, ada rawi hadith yang bernama Uth Ishaq Ibn Yahya Maka ketahuilah Dia hadir do'ib Kenapa? Karena Utsman, Karena Ishaq Ibn Yahya Adalah rawi yang do'ib Dilemahkan oleh Yahya Ibn Sa'in Rahimahullahu ta'ala Bahkan Al-Imam Ibn al madini Menganggap orang ini Yaitu Ishaq Ibn Yahya adalah rawi yang matrukul hadit. Ditinggalkan haditnya. Kalau ada dia, dibiarkan, ditinggalkan. Tidak diambil. Tidak diambil haditnya. Ini rawi. Dan juga Imam Ahmad rah ta'ala belum mengatakan mungkar. Ini hukum yang sangat keras dari Imam Ahmad. Haditnya bisa derajat palsu. Tidak bisa dikuatkan dan tidak bisa menguatkan. Kami ulangi, hadis yang mengatakan bahwa Nabi SAW berwudu dan mengusap kepala tiga kali, ini hadis palsu. Dalam rawinya, dalam sanat hadisnya terdapat rawi yang bernama Ishak Ibn Yahya. Ishak Ibn Yahya. Jadi yang jelas mengatakannya do'ib. Iya. Makanya saya katakan di awal tadi, dalil sebenarnya yang kuat yang mereka pegang, adalah Nabi berwudu tiga kali tiga kali. Itu yang paling kuatnya. Adapun dalil yang lain yang jelas mengatakan bahwa Nabi mengusap kepala tiga kali doif, bahkan derajat palsu karena banyak ulama yang mengatakan rawinya itu mungkarul hadit. Ia ditinggalkan. Kita lihat pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua dan ini pendapat mayoritas ulama madhab kecuali Imam Syafi'i. Abu Hanifah, <coughs> Imam Malik, Imam Ahmad. Ya empat madhab. Ada empat madhab yang terkenal. Madhab Hanafiya, Imam madhabnya Abu Hanifah. Kedua madhab Malikiyah, Imam madhabnya siapa? Imam Malik. Kemudian ada, ada madhab syafi'iyah, imam madhabnya imam syafi'i. Dan ada madhab hambaliyah, imam madhabnya adalah imam Ahmad. Ini empat madhab. Imam syafi'i kepala tiga kali. Tiga imam yang lain berpendapat kedua, yaitu kepala hanya satu kali. Hanya satu kali. Dalilnya, pertama Hadits riwayat Imam Al Bukhari dan Imam Muslim yang ada di buku yang kita pegang. Kalau ada yang pegang buku Umdatul Ahkam. Yaitu ketika Utsman kan tadi kan Utsman cuma bilang Nabi SAW Alaihi Wasallam berwudu tiga kali tiga kali. Tapi di praktek ketika Utsman ibn Affan mencontohkan wudu Nabi belum minta air di maulanya minta air dan belum mempraktekkan wudhu nabi bagaimana kita baca di hadis. Saya anak sudah terjemahkan di pertemuan sebelumnya. Nabi dia mengusap, mencuci telapak tangannya tiga kali. Kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air tiga kali. Kemudian belum mencuci wajahnya tiga kali. Kemudian mencuci ke tangannya sampai ke siku tiga kali. Dan belum mengusap kepalanya dan mencuci kakinya tiga kali. Di kepala tidak ada bilang tiga kata para ulama, ini rincian. Ini hadis lebih rinci daripada yang tadi. Yang dimaksud dengan Utsman, Nabi berwudu tiga kali, tiga kali, maksud semua anggota wudhu kecuali kepala. Karena saat praktek, belum tidak contohkan kepala tiga. Kata lainnya, mudah-mudahan Antum bisa pahami. Karena ini istilah usul fikih. Mudah-mudahan Antum bisa pahami. Kata lainnya, bahasanya, hadit yang dipakai oleh Imam Syafi'i itu haditnya mujmal global ki. Karena cuman bilang apa? Nabi berwudu tiga tiga. Tidak dirinci. Sementara hadit Uthman ibn Affan dalam riat Bukhari Muslim dirinci, dirinci. Namanya mubayyan. Kalau tadi namanya mujmal. Kalau yang hadith Utman yang kedua itu mubayyan. Jelas rinci. Ah, ada kaidah dalam usul fikih yang nanti membuat kita menguatkan pendapat tiga imam yang lain bukan imam Syafi'i. Kalau kita baru melihat ini satu hadis saja. Kan ini ada dua hadis seakan-akan bertentangan. Satu bilang Nabi berwudu tiga kali tiga kali. Sementara yang satu dipraktekkan bahwa Nabi berwudu tiga kali tiga kali kecuali kepala tidak disebut kata tiga dalam keadaan usul bahwa wajib beramal dengan dalil mujmal sampai datang dalil yang mufassal yang merincinya artinya kalau seandainya kita hanya dapat hadits utman yang tadi yang global bahwa Nabi berwudhu tiga kali tiga kali wajib kita amalkan tapi kita harus tinggalkan setelah tahu yang yang rinci yang jelas jadi Imam Syafi'i mungkin hanya sampai hadis itu makanya belum hanya berdalil dengan itu belum sampai hadis siapa hadis Utsman ibn Affan yang merinci dalam riwayat Bukhari Muslim ah masa Imam Syafi'i tidak sampai Iya, iya karena tidak ada orang yang memiliki seluruh ilmu ini itu hanya Nabi saja karena beliau yang diturunkan wahyu kepada kepadanya adapun orang jangan kan Imam Syafi'i sahabat anak sebutkan sama antum satu kasus Contoh sahabat ini, Artinya maksudnya jangan Imam Syafi'i itu kan generasi sudah generasi keberapa? Ya kan? Saya anak sebutkan sama antum satu kasus di zaman Sahabat. Jadi terjadi perselisihan di zaman Sahabat tentang apakah orang junub dia belum mandi saat hadan puasanya sah atau tidak? Jadi kan boleh seorang istri, suami mendatangi istrinya di malam hari di bulan Ramadan. Sekarang dia tidak mandi junub. Sampai adhan. Sampai adhan. Ini sanggah puasanya. Dalam keadaan dia sudah makan sahur tapi belum mandi. Ini dia sanggah puasanya. Abu Hurairah Fat makan. Tidak sah. Tidak sah. Sebagaimana kalau perempuan haid sampai adhan belum suci. Sampai adan belum suci. Nanti dia suci setelah berlalu adan. Tidak sah puasanya karena dia tidak puasa, tidak tahan, tidak sah puasanya di awal waktu. waktu. Maka yang Juno bagaimana? Kata Abu Hurairah, tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Datang ini muridnya Abu Hurairah yang mendengar dari Abu Hurairah bertanya kepada Aisyah. Ini tentang masalah. Kata Aisyah, Nabi Junub Adan baru belum mandi. Ini kata apa? Aisyah. Berarti hadis yang ini tidak sampai ke Abu Hurairah sehingga belum berfatwa apa? Tidak sah puasanya kalau didapati oleh Adan. Maka Aisyah jawab, tidak. Nabi Adan belum makan sahur, terus Adan baru belum mandi. Setelah mandi keluar sholat. Berarti sah atau tidak puasanya ini kalau dalam hadits Aisyah? Sah. Maka Abu Hurairah rujuk. Bertobat kembali. Apa yang dikatakan oleh Aisyah itu yang lebih benar. Kenapa? Karena ini lebih rinci. Karena dia saksikan langsung apa? Perbuatan Nabi di rumahnya. Dan apalagi dinukil juga oleh Ummu Salamah. Istri Nabi yang lain. Begitu juga di Ummu Salamah di Aisyah seperti itu belum makan sahur junub dan belum mandi saat kapan sudah adan ad sudah adan ad ini satu kasus namanya ini di masa soha sahabat jadi enggak, padahal Abu Hurairah itu disepakati dia adalah rawi yang paling banyak haditsnya. disepakati itu dia tingkat pertama Belum adalah di tingkat pertama yang paling banyak haditnya bersamaan dengan itu masih ada yang belum belum tahu ah ini juga Imam Syafi'i yang jelas yang wajib bagi kita adalah beramal dengan ilmu yang kita punya adapun nanti akan datang lagi ilmu yang lain itu nanti lagi kita gak ganti dengan kejelasan ilmu itu maka di sini mayoritas bayangkan murid Imam Syafi'i sendiri Imam Ahmad kan Imam Ahmad kan murid dari Imam Syafi'i belum menyelisih gurunya. Kalau Imam Syafi'i belum katakan serba tiga semuanya, biar kepala. Imam Ahmad murid dari Imam Syafi'i tidak, karena saya ada tahu dalil. Tahu dalil bahwa Nabi berwudu tiga tiga kecuali kepala. Itu dalil dia pertama. Dan apalagi ada dalil keduanya. Dalil kedua adalah hadis yang kedua yang dibuku. Hadis yang kedua dibuku. Ya, Nanti memang bagus pegang bukunya ini ya. Umdatul Ahkam. Ini hanya sedikit saja. 400 lebih hadis. Tapi semuanya ada. Urian pikir di dalamnya. Khusus Bukhari Muslim. Jadi fikir dari riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim saja. Sohi. <tuh> Dalil mereka yang kedua ini yang membuatnya kuat lagi. Kami berdalil dengan hadit yang kedua. Yaitu hadit Abdullah Ibn Zaid. Belum bertanya, ini di, belum ditanya, ini rinci tentang wudhu Nabi SAW Alaihi Wasallam. Maka belum mempraktekkan semua bagaimana cara Nabi SAW Alaihi Wasallam berwudhu dan belum menyebutkan bagaimana Nabi mengusap kepalanya. Dia contohkan dengan contoh yang kami sudah praktekan di pertemuan sebelumnya, yaitu belum memulai dengan bagian depan kepalanya. Kemudian belok jalankan kedua tangannya ke belakang. Tidak sampai ke leher. Sampai ke ujung kepala paling belakang. Kemudian belok kembalikan ke mana? Ke depan. Disebutkan maro wahidah. <coughs> Jelas. Satu kali. Padahal belok cuci tangan tiga kali. berkumur-kumur masuk air ke hidung tiga kali. Mencuci wajah tiga kali. Tangan sampai ke siku tiga kali. Serba tiga belok jelaskan. Tapi pada saat kepala... Belum hanya mengusap kepalanya satu kali, ini dua-dua hadis, dua hadis yang sangat jelas, yang menunjukkan bahwa namanya mengusap kepala itu satu kali, dan pendapat mayoritas ini yang kuatnya bukan karena imam Syafi'i tidak punya dalil, tapi karena dalil yang belum pakai adalah dalil mujmal, dalil yang global, dalil yang umum sementara dalil dari Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah adalah dalil yang mufassal rinci, mubayan. Antum bisa paham ini, inilah kenapa kita kuatkan bahwa dalam mengusap kepala itu satu kali. Laki-laki ataupun perempuan, ikhwan ataupun akhwat sekali saja. Kalau lagi pakai imamah laki-laki Sekali juga di atas imamah, bukan tiga kali. Kalau akwat lagi pakai jilbab, ndak bisa dia buka misalnya, iya, karena akan membuat misalnya iya susah lagi dia pasang. ya sementara di tempat umum ndak bisa dia berlama-lama, banyak antri WC misalnya, cukup dia usap di atas jilbabnya satu kali. Itu sudah cukup, dan itu yang dilakukan oleh istri Nabi, yaitu ummu salamah radhiyallahu taala anha itu juga yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala mungkin kita bisa pahami jadi ini berlaku umum untuk ikhwan dan akwat iya jelas ya ini masya Allah iya pembahasan yang sebenarnya kalau kita ber iya patok pada dalil insya Allah mudah kita terima yang susah itu kalau kita taklid Wah ini sudah turun-temurun kami lakukan begini, eh susah kalau begitu serta kalau seperti itu Imam Syafi'i berwasiat kalau antum dapatkan dalil di jalan itulah madhab makanya murid Imam Syafi'i tidak taklit pada Imam Syafi'i tidak taklit, karena kalau dapat hadith itu harus diamalkan, bukan pendapat dari Imam Syafi'i, mungkin bisa kita pahami itu Masya Allah ini mengusap di atas kepala jadi kita keluar dengan kesimpulan, dengan pembahasan yang lalu. Mengusap kepala itu rukun, sholat. Dan sepakat para ulama yang diusap seluruhnya. Kemudian hanya sekali berdasarkan pembahasan yang tadi barusan kita dengar. Berdasarkan dalil yang lebih kuat. Ya, berdasarkan dalil yang lebih kuat. Kemudian berikutnya, mengusap telinga. Setelah itu mengusap telinga. Mengusap telinga ini kita tidak satukan pembahasan dengan mengusap kepala. Karena memang ada sisi perbedaan pendapat. Pertama, kita kadang bertanya bagaimana cara mengusap telinga. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, diusapnya ambil air baru. Jadi kepala dulu diusap, dengan cara yang sudah kita tahu. Kemudian mau usap telinga ambil air baru atau langsung lanjut dari kepala ke telinga. Itu pertanyaan kedua. Dua pertanyaan kita ini bisa dijawab nanti setelah kita tahu masalah pokok. Apa itu? Ini dulu. Itu dua itu cabang. Antum harus tahu dulu. Satu masalah pokok. Apa itu? Yaitu ini telinga. Punya siapa? Bagiannya siapa? Bagian kepala atau anggota wudhu tersendiri, kalau antum bisa jawab ini, dua tadi itu mudah. Ini telinga ini, telinga ini diperselisihkan. Ini punya siapa? Dia udah merdeka sendiri. Atau masih masuk dari kekuasaannya siapa? Kepala. Mungkin antum bisa pahami, para ulama berselisih. Ini dia punya siapa? berselisih. Yang mana perselisihannya mereka di sinilah yang menyebabkan nanti berselisih itu dari dua masalah. Kepala itu diusap lanjut dengan telinga, lanjut dengan kepala ini telinga atau diambil air wudhu tersendiri. Mereka berselisih gara-gara di sini berselisih. Iya, di antara para ulama rohmahumullah ada yang berpendapat bahwa kedua telinga bahwa kedua telinga adalah merupakan anggota wudhu tersendiri, bukan bagian dari kepala. Kami ulangi, ada dari ulama yang berpendapat bahwa kedua telinga ini bukan punya kepala, tapi bagian wudhu tersendiri. Anggota wudhu tersendiri, iya, berdiri sendiri. Dia ini, siapa yang berpendapat seperti ini? ketahuilah ini pendapat Imam Syafi'i. Makanya itu berkembang dengan berarti diusap sambung kepala atau pisah? Pisah. Di situ sebenarnya masalahnya. Jadi Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya ini telinga anggota wudhu tersendiri bukan bagian dari kepala. Pertanyaannya apa dalilnya? Apa dalilnya? Karena dalil itu perlu. Supaya kita nanti bisa tahu Kenapa beliau bisa berpendapat seperti itu? Karena ini ulama. Pasti ada dalilnya. Yang dia pakai. Beliau rahmat Allah paling terkenalnya beliau berdalil dengan hadith Abdullah ibn Zaid. Yaitu dengan lapat annahu, yaitu anna Abdullah ibn Zaid. Ro'a Rasulullah SAW Beliau melihat Nabi SAW berwudu. udunaihi ma'an kilapal ma'illadi belum melihat Nabi berwudu. Maka Nabi mengambil air untuk kedua telinganya berbeda dengan air untuk kepalanya. Nabi mengambil air untuk telinganya berbeda dengan air untuk kepalanya. Artinya, belum ambil air dulu untuk kepala, usap kepala. Setelah itu mau usap telinga, ambil air lagi untuk usap telinga. Jadi beda airnya. Berarti bukan bagian dari kepala kepala karena Nabi pisahkan. Karena Nabi apa? Pisahkan. Hadis ini yang kami sebutkan barusan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Hakim di dalam kitab Allah Al Mustadrak. Demikian pula Al Baihaki. Demikian pula Al Imam Al, -Al Baihaki. Cuman hadis ini adalah hadis yang do'if Hadith yang mengatakan Nabi mengambil untuk telinganya air yang terpisah dengan air kepalanya. Itu adalah hadis yang doib. Kenapa bisa doib? Bahkan para ulama menyebutkan ini adalah hadis yang syad ganjil, aneh. Kenapa bilang aneh? Karena menyelisih hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Masalahnya ada hadis Abdullah bin Zaid dalam riwayat Al Imam Al Bukhari dan Imam Muslim yang tidak mengambil air yang baru untuk telinga. Ditambah lagi dari hadis nanti Abdullah bin Amr bin As bahwa ketika Nabi mengusap, mencontohkan mengusap telinga itu belum melanjutkan dari kepala tadi ke bawah. Sebentar kita akan contohkan. Sebentar kita akan contohkan. Ini hadis yang doib. Syekh Albani doibkan. Syekh Albani rahmatullah taala doibkan haditnya. Syekh Albani taala doibkan hadithnya. Sebelum saya albani hadith ini didoibkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Hadith yang mengatakan Nabi mengambil air untuk telinganya berbeda dengan untuk kepalanya didoibkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Dan ulama terakhir ini dia diantara mendoibkannya adalah Syekh Al-Albani Ta'ala. Jadi dalil yang dipakai doib. Kita lihat pendapat yang kedua. Yang kedua mereka mengatakan bahwa telinga adalah merupakan bagian dari kepala. Telinga ini merupakan bagian dari kepala. Ini pendapat mayoritas ulama Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad. Mayoritas ulama Madhab, Sekali lagi Imam Syafi'i di sini diselisih oleh siapa? Tiga ulama madhab termasuk murid beliau itu Imam Ahmad. Iya. Apa dalilnya? Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Demikian pula Imam Tirmidhi. dari sahabat Abdullah bin Zaid dalam riwayat juga Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani taala kata Nabi al udunan minar ra's. Kedua telinga ini bagian dari kepala. Nabi langsung bilang, kedua telinga ini bagian dari kepala, bukan tersendiri. Artinya kalau mengusapnya itu sesuai dengan kepala dia tidak dicuci tapi diusap karena kepala diusap berapa kali sama dengan kepala nanti pembahasannya berapa kali tadi kepala yang kuat satu berarti telinga juga satu paham kan ini hadits sahih. memang nabi yang mengatakan ini telinga bagian dari kepala ah makanya setelah itu kita langsung bahas Berikutnya, iya. langsung bahas. Berikutnya yaitu di dalam mengusap telinga itu lanjutan dari kepala atau diusap tersendiri. Nah, tentunya, Imam Syafi'i pasti akan bilang, "Apa tersendiri, mayoritas bilang apa dilanjut dari kepala." Nah, kalau dilanjut, bagaimana caranya? bagaimana caranya kalau dilanjut maka kita bisa melihat hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As dalam riwayat Imam Abu Daud terkait dengan sifat wudhu Nabi SAW belum menerangkan sifat wudhu sampai di masalah kepala dan telinga jadi kan kepala sudah kepala kan jalankan ke belakang dua tangan kemudian kembalikan kemana ke depan dengan dua tangan kemudian sekarang turun di telinga Gimana caranya? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dia bilang Tumma masaha birasi. Kemudian Nabi mengusap kedua mengusap kepalanya. Fa adqala isba'aihi sabbahatain fi udunai wa masah bi bahai ibi bi ibaha ala dhahir udunai wa bi sabbahatain batin ba udunai. Sangat mudah. Jadi tadi beliau ya ke belakang ini dari depan. Jalankan ke belakang gini. Kemudian sampai di ujung. Kepala di belakang. Sebelum meleher tentunya. Karena mengusap leher hadisnya palsu. Sebelum sampai sebelum leher di bagian belakang kepala. Kita kembalikan kemana? Ke depan. Setelah itu turun di telinga. Maka kata Abdullah bin Amr bin As. Nabi SAW memasukkan kedua jari telunjuknya di bagian dalam telinga. Jadi ini jari telunjuk dimasukkan ke bagian dalam telinga, kemudian ibu jari di bagian luar telinga dan belum mengusapkan satu kali. Antum bisa pahami? Ke atas. Jadi ini ini jari telunjuk masuk di bagian dalam kemudian ibu jari di mana? Bagian luar dan belum mengusapkan ke mana? Satu kali. Jadi dari bawah begini ke atas. Satu kali. Bisa dipahami dan ingat ini mengusap bukan mencuci. Jadi bekas air tadi sisa air dari kepala turun ke, teli, ke telinga. Boleh ambil baru kalau tangannya kering. Kalau tangannya apa? Kering. Dan itu bagi yang menguatkan hadis yang doib tadi mereka bilang mungkin tangannya kering sehingga ambil lagi. Ada yang gini antum usap kepala kan? Kan sudah ambil air untuk kepala. Saat antum usap kepala, airnya sudah kering Sehingga telinga tidak dapat bagian Maka boleh diambil baru Untuk lanjut di mana? Di telinga Tapi kalau masih ada basahannya Maka langsung lang lanjut Ke telinga Ini cara serta hukumnya Mengusap telinga Dengan itu selesai Antum bisa pahami tadi itu? Jadi Jari telunjuk Di bagian dalam Nih, kemudian ibu jari bagian luarnya jadi hanya dua jari, bukan lima jari. Karena ada saya lihat orang bahasa dibikin, begini, iya, yeah. iya. Yeah. Dan bukan mau membasahi, cuman mengusap. Cuman apa? Mengusap. Karena dia bukan bagian tersendiri, tapi merupakan bagian dari siapa? Kepala. Itu dulu yang kita lihat hadith yang mengatakan bagian dari kepala tentunya itu hadith yang sangat kuat ya disohikan oleh Syekh Albani taala terakhir mencuci kaki mencuci kaki dan dengan ini nanti kita sudah selesai dari hadith Abdullah bin Abad, Abdullah bin Zaid dan hadith Uthman ibn Affan mencuci kaki ya mencuci kaki ada dua masalah apa hukum mencuci kaki? Itu pertama, masalah yang kedua. Apakah mata kaki masuk dari yang dicuci atau tidak masuk? Dua masalah. Pertama, masalah pertama, apa hukum mencuci kaki? Tidak ada silang pendapat bahwa mencuci kaki itu rukun wudhu, artinya tidak ada wudhu kalau ada orang yang tidak mencuci kaki. Tidak ada wudhu. Bagi orang yang tidak mencuci kakinya, sepakat para ulama tidak ada silam pendapat. Karena dalil yang sangat banyak. Ada Al-Quran dan ada hadits Nabi SAW. Kecuali satu keadaan. Kecuali satu keadaan. Tidak rukun mencuci kaki. Yaitu ketika seorang pakai sepatu dan dia mau sholat dengan sepatunya atau lagi pakai kos kaki dan dia mau sholat menggunakan apa kos kakinya itu misalnya kalau ikhwan jarang pakai kos kaki ya anggaplah akwan akwat dari rumah dia pakai kos kaki misalnya sampai ke tempat ini batal wudhunya dia mau wudhu batal wudhunya dia mau wudhu boleh dia usap di atas kos kakinya dengan syarat kos kakinya itu mau dia pakai sholat adapun kalau dia mau buka tidak boleh karena kalau dia buka batal lagi harus dia cuci kakinya. Itu syarat pertama, dia mau pakai sholat itu kos kakinya. Syarat kedua, tadi sebelum dia pakai di rumah, sudah wudhu memang. Cuma sampai di tempat alim, batal. Nah, kalau dia tadinya pakai di rumah belum wudhu, harus dibuka di sini, harus dicuci. Baru pakai lagi apa? Kos kaki. Jadi itu syaratnya. Ya, kalau mau mudah di tempat alim, di rumah sebelum pakai kos kaki, wudhu dulu. Kemudian kalau batal nanti di tempat talim saat wudhu tidak perlu dia buka kos kakinya. Di tempat wudhu cukup dia cuci dan usap yang lain. Kemudian pas mau kaki usap bagian atas dari kos kakinya. Bukan bagian bawah. Ingat bukan bagian bawah. Yang diusap adalah bagian atas. Karena itu dicontohkan oleh Nabi. Sampai kata Ali bin Abi Talib. Laukanat din sedanya agama itu dengan pemikiran orang. Bukan dengan syariat. Maka bagian bawah dari sepatu itu lebih utama untuk diusap. Bagian bawahnya lebih utama. Karena yang kotor mana? Bawah, bukan atas. Tapi agama kan bukan dengan pemikiran. Dengan wahyu. Ketika Nabi mengajarkan bagian atas. Itu bagian atas yang kita usapkan. Bukan bagian bawah. Jadi, mencuci kaki rukun. Tidak ada wudhu tanpa dia. Kecuali satu keadaan. Yaitu kita lagi pakai sepatu atau pakai apa? Kos kaki. Jelas ya? Ini hukumnya. Ini hukumnya. Kemudian masalah yang berikutnya. Yaitu masalah kedua. Apakah mata kaki itu masuk yang rukun? Tahu mata kaki? Itu tulang yang timbul itu. Di bagian dalam dan bagian luar. Apakah ini mata kaki masuk? pembahasannya sama dengan masalah siku. Dulu sudah kita bahas kan? Apakah siku ini masuk atau tidak dalam rukun yang dicuci ketika cuci? Tangan. Kita sudah keluar dengan kesimpulan dulu bahwa siku mah masuk. Sama ini pembahasannya. Yang benarnya mata kaki apa? Masuk. Artinya siapa yang tidak tercuci mata kakinya maka tidak sah wudhunya. Dan hati-hati itu bagian yang dalam di bawah mata kaki. Biasanya bagian luarnya ini tercuci. Tapi ada bagian dalamnya ini. Sering sekali kita lihat orang, dia cuci kakinya ini bagian belakang dari mata kakinya itu tidak kena air. Hati-hati, itu tidak sah wudhunya. Kata Nabi, lil minan nar. Kita sudah baca di hadis di sini juga. Di Umratul Ahkam. Celaka tumit-tumit dari api neraka. Karena biasanya orang tidak perhatikan bagian belakang. Hanya bagian apa? Depan. Bagian depan. Ini masalah yang terakhir terkait dengan ya apa yang kita bahas. Kemudian eh, karena belum ada sedikit, kita eh, membahas bagian-bagian yang eh, apa namanya tambahan dari wudhu sebelum karena penulis tidak ulang lagi ya. Setelah ini kan penulis langsung masuk di masalah dukulul khola wal istitobah. Bab masuk WC. Jadi wudhu tidak diulang lagi. Tidak diulang lagi. Maka di sini kita akan menyebutkan beberapa hal yang eh, disebutkan oleh para ulama di dalam pembahasan wudhu. Pertama, bagi orang yang punya jenggot yang lebat, bagi orang yang punya jenggot tebal, iya, disunahkan baginya untuk menyelai-nyelai jenggotnya. Ini bagi ikhwan tentunya. Iya. Bagi orang yang punya jenggot apa? Tebal. Yang tipis? ndak, ndak ada sunnah untuk menyelainya. Wajib dia cuci ini dagunya. Bagi orang yang tipis jenggotnya, wajib dagunya basah. Ada pun jenggot yang tebal kan susah dia kasih basah jenggot eh, dagunya ini. Kan ditahan oleh siapa? Oleh jenggot. Maka sunnah bagi dia untuk menyelainya nyelainya Sekarang, gimana itu cara bedakannya jenggot tipis sama jenggot tebal? Nah, maka dibahas juga para ulama. Kalau tembus pandang, namanya jenggot tipis. Kalau tidak tembus, namanya jenggot tebal. Artinya kalau dipandang, tembus kulit. Iya. Maka namanya apa? Tipis. Kalau tidak tembus, tebal. Itu saja. Jadi kalau tembus pandang, wajib ini dicuci. Dagunya. Kalau tidak tembus, maka cukup dia menyelainya saja. Dia ambil air, dia menyelain nyelai jenggotnya. Mungkin dipahami ini, ini berdasarkan hadis dari Nabi SAW tentunya. bahwasanya beliau SAW kalau berwudu itu dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jenggotnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam nyelai apa? Jenggotnya. Eh, kemudian Eh, kemarin sebelumnya juga Anas sudah singgung ketika kita pakai imamah boleh diusap di atasnya. Kalau kita pakai imamah boleh diusap dia diusap di atasnya. Sebagaimana kalau kita lagi pakai kos kaki boleh diusap di atasnya. Akwat boleh diusap di atas jilbabnya tidak perlu dia buka ya jilbabnya. Demikian pula sebagaimana boleh dia usap di atas apa kos kakinya itu semua ada penukilan dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian masa lalu juga yang anak ingin kasih tahu antum, yaitu masalah mengusap leher. Karena banyak juga di awam, tidak sedikit orang kita lihat kalau berwudu. Diambil air khusus, dia usap lehernya. Apa sebenarnya dalilnya? Kenapa bisa ada yang melakukannya? Iya mereka berdalil diantaranya dengan hadith. Katanya dari Abdullah ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, "Mentawat doa wa wukil mal kiamah. Siapa yang berwudu, kemudian dia mengusap lehernya, maka dia tidak akan haus pada hari kiamat. Siapa yang berwudu, kemudian saat dia berwudu, dia usap lehernya, maka dia tidak akan haus di hari kiamat." Dua saat orang semuanya kehausan di hari kiamat. Siapa yang berwudu selalu mengusap lehernya, maka dia tidak akan pernah bah, haus sama sekali. Cuman hadis ini adalah hadis palsu. Demikian pula mengusap lutut. Itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim ta'ala. Di dalam kitab Law Al-Manar Al-Munib. ia ya, beliau jelaskan bahwa hadis mengusap leher Demikian pula mengusap lutut saat wudhu Palsu Itu adalah hadith yang Palsu Tidak sah dari Nabi S.A.W Tidak sah Dari Nabi S.A.W Itu yang anak ingin singgung Alhamdulillah Kita cukupkan, kita adan dulu Kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan ya. Karena kita tidak bisa lanjutkan pembahasan. Disebabkan karena setelahnya itu bab baru. Sudah bab lain. Bukan lagi lanjutan dari sebelumnya. Insya Allah kita akhirkan di pertemuan akan datang. Bab barunya itu supaya kita mulai di pertemuan yang baru tentang itu. Yaitu setelah berbuduk belum membawakan bab masuk WC. Bab masuk WC. dan seputar masalah istinja ya masalah istinja insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang baik sekarang kita baca pertanyaan di sini dari iya jemaah baik Terus karena masalah wudhu sudah selesai, siapa yang mau buku ini? Tapi saya mau tanya, harus biji-biji saja pertanyaan ini. Ini pembahasan sifat wudhu nabi dan ada pembatal wudhunya. Siapa yang mau? Kita, Baik. mudah sekali. Cuman karena memang saya mau dikasih <telling> telinga bagian dari siapa, Pak? Ini telinga bagian dari kepala tapi ada hadis bahwa nabi mengambil air yang baru untungnya kalau tangannya sudah kering gimana hadis itu doib tuh masya allah nah betul cocok kita mau dapat wahyu ya. baik kita masuk ditanya jawab apa hukum apa bedanya buku fikih dengan buku bulgul marom buku bulgul marom buku fikih yeah. iya cuman tidak semua buku tidak semua buku fikih judulnya bulgul marom jadi buku fikih itu banyak ada fikih hadit yang diambil dari hadit dan ada fikih berupa ucapan para ulama menulis fikih di dua metode dua bentuk pertama mereka jelaskan tapi apa mereka ucapkan ini ada dalilnya. Tapi dia tidak sebutkan karena dia ringkas. Kemudian kedua, dia sebutkan haditnya. Dalam hadit ini ada fikih yang dia mau sampaikan. Tapi tersirat dalam hadit. Tersirat dalam hadit. Ini dua cara yang ditempuh. Jadi bulugul marom jenis yang kedua. Jadi bulugul marom itu dia bahas hadit. Tapi dalam hadit itu ada apanya? Fikihnya. Jadi bulugul marom buku fikih. Buku Fikih. Sama dengan Umdatul Akam ya. Jadi kalau kita bilang apa bedanya Umdatul Akam dengan Fikih? Umdatul Akam adalah buku Fikih. Buku Fikih. Ini ada pertanyaan Iya Tolong nasihatnya Ustaz Tentang orang yang Suka upload fotonya di sosmed Iya Kemudian Sering curhat di sosmed hmm. Jadi upload foto untuk Curhat Iya Gitu ya Atau upload saja terus curhat saja Yeah. Ini kalau terkait dengan upload foto, tentunya kita akan berbicara tentang hukum foto. Tentang hukum foto. Disebutkan banyak dari para ulama bahwa hukum foto ya yeah, itu diharamkan karena masuk dalam hadith la'anallahul musawirin. Allah melaknat orang-orang yang memfoto. Masuk di dalamnya. Walaupun ada katanya mereka nukil dari Syekh Utsaimin, katanya foto itu kan seperti cermin, bukan gambar. Bukan gambar. Ini dibantah oleh Syekh Shalal Fauzan. Sisi bedanya apa? Bahkan hasilnya lebih mirip foto daripada apa? Gambar dengan tangan. Bedanya apa? Kalau gambar dengan tangan yang tidak 100% mirip, itu haram, maka difoto dengan kamera yang persis, itu lebih harum. Iya. Orang lebih terfitnah dengan yang mana? Yang digambar atau yang difoto? Yang foto. Mana kira-kira? Yang foto. Kan begitu. Syekh saya, Saleh saya bilang begitu, bukan saya. Seharusnya itu lebih dipandang. Kemudian juga, anggaplah ada orang berpendapat dengan Syekh Utsaimin, Syekh Utsaimin itu belum bolehkan itu bukan untuk disimpan di album. Apakah album yang di luar atau album di H HP? Karena ulama yang mengatakan boleh foto karena itu tadi tidak sama dengan gambar, mereka bilang itu ya seperti cermin. Ya nama cermin itu kan tersimpan atau tidak? Kan tidak. Itu maksudnya. Jadi kalau ada orang berdalil dengan perkataan Syekh jauh kalau dia simpan atau dia sebar di mana? Di sosmed. Tentunya jauh. Jadi terlalu berluas luas luas prakteknya daripada pendapat Syekh yang dia pakai. Itu pun kalau Syekh berpendapat, ini kan Syekh bisa salah bisa benar. Yang wajib kita ikuti itu adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika Syekh Soleh Al Fauzan menjelaskan hadis setiap penggambar di neraka belum bilang apa yang mengeluarkan dari sini. Kalau yang foto dengan kamera. Jadi itu hukum foto pertama. Apalagi sampai di upload di sosmed tentunya. Itu sudah keluar dari yang membolehkannya. Apa yang dia lakukan itu. Apa yang dia lakukan itu. Belum lagi nanti fotonya banyak yang terfitnah. Akhwat dengan melihat dia. Nah ya, sudah. Nah, tidak bisa berkata-kata. Gimana Salim? Iya. Betul Salim ya? Hmm. Jadi seperti itu. Banyak. Akwat juga, akwat juga. Kalau upload dia foto dirinya baru dia upload. Banyak sekali. Uwe. Setan, setan. Buaya-buaya darat. Yang terfitnah dengannya. Sehingga sampai ada juga, sampai ada yang komen. Masya Allah, ukti. Nah, ini bahaya ini, ini setan ini, ini setan. Ya, ini setan, ini bahaya. Foto itu bahaya. Iya, yeah. walaupun kita pakai cadar, iya pakai jilbab besar, jangan foto. Karena setan itu lebih menampakkan cantiknya ini yang pakai jilbab, pakai cadar daripada itu yang tidak pakai sama sekali. Kalau ada orang lewat tidak pakai apa-apa, kita pasti tundukkan pandangan. Mudah bagi kita karena Wih, ngapain lihat orang seperti itu, tidak pakai jilbab, ya kan? Yang bagian bawahnya sampai hampir ke atas, bagian atasnya lubang-lubang, dan orang mau lihat begitu orang yang sudah ngaji, pasti na'udzubillah. iya kan? Dia murka dalam hatinya. Tapi kalau yang pakai jilbab besar, uh, tidak tahan orang untuk tidak melihat. Sudah sekali, oh, nggak tahu ini yang kedua. Frank, tidak mampu ditahan. Kenapa? Karena syaitan itu tahu cara menggoda. Bagi orang yang sudah ta'alim, lain juga godaannya. Dia suka melihat yang berjilbab. Bagi orang yang tidak ta'alim kan tidak suka. Syaitan godanya lain. Makanya aku kalau kita sudah pakai jilbab besar, pakai cadar, syukuri. Itu hidayah dari Allah. Tidak perlu kita gambarkan. Nih saya ya. Hmm. Lakuki juga itu walaupun kita tidak foto-foto diri tak tetap laku karena sudah ditulis jodoh. Ya eh kan begitu? Sudah ditulis. Jadi ini masalah foto. Fitnanya besar. Fitnanya besar. Kemudian masalah kedua, curhat. Ini tidak pantas ya orang curhat di status. Yang diceritakan itu nikmat, bukan kesusahan. Karena firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma bini imati rabbika, wahadith Adapun nikmat robmu, kalau kita dapat kebaikan, status alhamdulillah. Saya dapat mobil. Alhamdulillah, rumah saya selesai. Alhamdulillah, saya sudah menikah dengan istri yang sangat cantik soleha. Itu nikmat yang diceritakan. Adapun musibah, sakit kita yang kita rasakan dalam harta, keluarga, anak, itu tidak boleh kita statuskan. Tidak boleh kita cukup adukan kepada Allah harus kita ucapkan seperti ucapan Nabi Yakub alaihissalam ketika belum ditimpa oleh berbagai macam musibah ya belum ditimpa dengan kehilangannya Yusuf setelah itu lagi terjadi kekeringan ya kemudian setelah mereka putuskan untuk pergi mengambil ya bantuan di Mesir hilang lagi anaknya yang satu karena ditahan sama Nabi Yusuf Ya, kan apa yang dia ucapkan in nama asku basi wahzni ilallah saya hanya mengeluhkan kesusahan dan kesedihanku kepada Allah jadi tidak boleh kita statuskan manusia tidak bisa paling hanya komen saja sabar aki sabar aki kan hanya begitu iya tidak perlu kita statuskan orang-orang soleh itu mereka hanya mengeluhkan kesusahannya kepada Allah. Tidak kepada manusia yang semisal dengannya yang lebih lemah darinya. Tidak. Ini terkait dengan curhat. Jangan terbiasa curhat di status WA, status Facebook. Jangan. Kalau antum mogok motornya, curhat kepada Allah. Iya. Ini hanya kosong bensin sedikit. Qadarullah. Habis bensin. Baru masih jauh pom bensinnya kamu bodoh. Iya. Kan kamu sudah tahu akan kosong bensin. Iya cari memang sebelumnya. Supaya kamu tidak curhat. Bocor banyak sedikit. Kodurlah. Eh, ini apa? Ini yang baca orang Jakarta. Mau ngapain kamu di Makassar? Mau datang tambalkan banmu? Ini kan tidak cocok. Tidak cocok. Jadi kesusahan itu Jangan distatuskan. Yang distatuskan itu apa? Nikmat. Ada juga orang. Ya Allah, kapan datang jodohku? Di WA. Berdoa kau sendiri di Allah. Tidak perlu kamu. untuk apa itu? Supaya akhwat komen. Iya. Hmm. Yeah. Siapa tahu kita jodohku? <tuh> 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 itu kasihan. Menyedihkan. Iya. Yeah. Menyedihkan kalau seperti itu. Iya, jangan pokoknya kesusahan itu jangan statuskan. Ingat, jangan dibalik, yang diceritakan itu adalah nikmat. Adapun kesusahan, kita keluhkan kepada apa? Kepada Allah. Kita keluhkan kepada Allah. Memang, dunia sekarang ini kan, dunia orang ya mudah sekali: status apa-apa, status apa-apa, status. Jadi, ada kebaikannya. Bagi yang menggunakannya, kepada kebaikan. Statusnya taklim faedah. Itu Alhamdulillah. Tapi ada juga menggunakannya kepada apa? Hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya, tidak baik untuknya, bahkan melanggar syariat. Bahkan melanggar syariat. Dan kalau niatnya itu status untuk mendapat bantuan orang, meminta-minta. Itu minta-minta masa kini. Jadi status. Kodurlah anak-anak covid Supaya orang apa? Kalau untuk mendapatkan, supaya orang bantu, iya, berapa rekening tak ahi? Asik ya? Iya. Kalau sudah untuk itu niatnya, itu minta-minta. Itu apa? Minta-minta. Iya. Itu minta-minta. Hati-hati. Itu minta-minta yang orang sekarang ini. Halus. Iya. Perlu kita berhati-hati darinya. Iya. Jelas. Intinya sebenarnya, kalau antum susah, nggak usah status. Kelukan kepada Allah. Allah akan mengarahkan seluruh hati manusia Kepada Antum Iya, Allah yang tahu kan Hati seluruh orang di dunia ini Jangan di Makassar Di dunia ini, semua hatinya ada di tangan Allah Kalau Antum mengeluh kepada Allah Pasti Allah akan bantu Dan akan mengarahkan bantuan Allah Kepada Antum Ada saja nanti Kalau Antum tidak kenal orang Pasti ada orang yang mengenal orang yang bisa membantu Antum Ya pasti Allah yang arahkan Allah yang arahkan. Harus percaya apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lihat tadi saya bacakan satu kasus saja. Satu contoh. Iya, bisa mungkin kita juga melihat mengingat kembali Nabi Ibrahim. Iya kan? Ketika beliau sangat susah sampai paling puncaknya itu saat dia patahkan seluruh berhala orang kafir disisakan satu diputuskan dia akan dibakar. Diputuskan dia akan dibakar. Iya kan? Dia mengeluh kepada siapa? Hanya kepada Allah. Dia hanya mengeluh kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dia minta bantuannya dari makhluk. Dari makhluk. Ini Masya Allah dari para nabi. Nabi Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana cara wanita mengusap telinga pada saat memakai jilbab di atas jilbab. Kan kepala di atas jilbab. Demikian pula apa? Telinga. Di atas jilbab. Semuanya begitu. Sebagaimana yang pakai imamah juga kan seperti itu. Kalau imamahnya menutup telinganya di, di, di atas imamah. Di atas imamah. Sama dengan hal tersebut. Bolehkah mencuci kaki melebihi tiga kali karena lupa atau was-was yang muncul? Boleh, khusus kaki boleh lebih. Selain kaki tidak boleh. Karena ada lapat hadith bahwa Nabi SAW mencuci kakinya hatta engkau sampai bersih. Karena kaki itu kan kotor. Jadi tidak ter, ndak terbatas pada berapa? Tiga kali. Artinya boleh lebih dari tiga. Khusus kaki, ada pun yang lainnya. Tidak boleh lebih. Yang boleh itu satu-satu atau dua-dua atau tiga-tiga. Yang lainnya. Iya, yeah. kalau kaki boleh sampai bersih, boleh sampai bersih. Apa hukum wanita memakai lensa mata untuk mempercantik diri, ustadz? Di mana mau mempercantik diri? Di mana? Di luar. Kalau di luar itu tabaruj. Kalau di luar itu namanya apa? Tabaruj. Kalau dia pakai lensa mata untuk dia perlihatkan di hadapan laki-laki, ya di luar supaya orang-orang laki-laki memandang kepada matanya, ya maka tabaruj. Allah larang dalam Al-Qur'an. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula. Jangan mereka terbarut seperti terbarutnya orang jahiliyah dulu. Yaitu mereka berjalan melenggok-lenggok menampakkan tubuhnya, badannya untuk dilihat oleh laki-laki. Iya, itu tidak boleh. Adapun untuk terlihat cantik di hadapan suami, ketika dia keluar, dia pakai kacamata atau dia pakai, ia ya, menutup matanya, tapi di dalam rumah untuk suaminya, ya dia pakai, maka itu boleh. Karena lensa mata itu tidak menghalangi wudhu dan tetap sah wudhunya. Boleh hukumnya. Jadi dilihat, tidak bisa juga kita jawab umum maksudnya boleh. Jangan sampai nanti dia pakai untuk bergaya-gaya saja di luar di hadapan laki-laki. Karena masuk nanti dalam hukum tabaruj. Tapi kalau untuk suami itu tadi. Untuk suami boleh pakai lensa mata. Ya, sebagaimana boleh dia luruskan rambutnya kalau tidak lurus. Boleh dia bengkokan kalau tidak bengkok. Untuk percantik di mana? Di berpenampilan cantik di depan suaminya. Boleh. Boleh dia warnai rambutnya. Yang penting jangan hitam. Terserah mau warna ungu, biru, abu-abu. Pokoknya yang penting suami senang. Tanya suami, suka warna apa? Iya. Yang penting jangan hitam karena Nabi larang mewarnai dengan warna hitam. Selain hitam boleh untuk tampil cantik di hadapan suami, bukan untuk bergaya di luar. Bukan untuk bergaya di luar. Iya. Dan boleh dia nampakkan di sesama perempuan. Sesama apa? Perempuan. Boleh. Bagaimana hukum membantu teman membuat ATM untuk keperluan perusahaannya, namun dengan atas nama saya? Kenapa? Jangan sampai ada yang mau digelapkan dari istrinya atau dari perusahaannya? Kenapa harus nama orang lain? Ini kan ada sesuatu ini, ada tuhma, ada tuduhan. Ada tuduhan, iya modus. Jangan sampai, iya, buat rekening atas nama orang lain itu ada sesuatu itu, ada batu di balik udang, bahaya. Ini harus dijelaskan dulu. Siapa ini yang punya pertanyaan? Untuk apa? Siapa yang punya? Ikhwati atau Ahwat? Kita. Iya baik. Untuk apa, Pak? Hah? Untuk apa, Pak? Kenapa atas nama orang lain? Atau kayaknya mau lari dari pajak, Pak? Biasanya orang begitu. Jadi supaya uangnya terputar, bukan kalau rekeningnya terdaftar semua. Biasanya begitu. Dia pakai rekening orang lain. Tapi itu agak sulit, Pak, kalau ini. Kalau kita mau lari dari situ tapi pakai orang lain agak sulit. Yeah, nanti jangan sebaiknya jangan kita layani seperti itu. Iya yeah. kalau istrinya atau masih orang di keluarganya itu masih mending. Iya yeah. karena ada orang istri pertamanya terdaftar juga rekeningnya di, di perusahaannya dia urus di istri kedua. Jadi itu orang lain. Tapi jangan kita hmm. tambah gara-gara itu ATM <ment> karena bahaya itu. Hmm. Karena nanti yang dicintai ATM-nya, bukan orangnya. Hmm. Iya. Kita paham sih, gitu, Pak. Iya, jangan sampai kita gunakan salah-salah ini yang saya bilang. Iya. Hmm. Jadi seperti itu. Pak. Ada maksudnya, biasanya orang untuk menggelapkan sesuatu. Makanya saya tidak tidak berani bilang silahkan. Baik. Selesai ya? Tidak ada lagi? Kayaknya sudah. Pas, sila set. Uh, apabila ada seorang pasien sudah difonis oleh dokter menderita penyakit tertentu kemudian yang bersangkutan ada pantangannya makanan atau minuman yang ketika yang bersangkutan ini mengkonsumsi maka akan membahayakan jiwanya nah kemudian pasien tersebut melanggar nasihat dokter apakah perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang membinasakan dirinya bunuh diri, tuh. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya apabila seseorang e, sedang ditimpa masalah yang besar, kemudian dia berdoa untuk e, segera dicabut nyawanya, bagaimana hukumnya Seth? Seth, Seth. Baik, masyaAllah. Jadi untuk yang pertama, ada seorang di difonis, <tuh> dia punya penyakit tertentu dan dijelaskan bahwa tidak boleh kamu makan ini. Kalau kamu makan akan meninggal, begitu. Akan menjadi sebab dia meninggal. Iya, maka kalau begitu modelnya meninggal, Bedakan kan ada kalau kamu makan kamu akan gatal-gatal. Itu kan masalah kecil. Tapi kalau akan meninggal, itu masalah besar. Nggak boleh dia lakukan. Haram. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Jangan kalian menjatuhkan diri kalian kepada kebinasaan kepada kebinasaan. Walaupun dia bilang, eh, kalau bukan takdirku tidak mati. Ya, eh, tapi pindah tetap tidak boleh. Karena kan tidak boleh bunuh diri, itu pada asalnya. Tapi kalau dia bilang, eh, tidak mati jika kalau makan ini. Nah, berdalil dengan ayat tadi tidak boleh juga. Karena tidak boleh kita masukkan diri kita kepada hal yang membinasakan kita. Itu ayat. Demikian pula hadits Nabi SAW. La doror wa la diror. Tidak boleh membahayakan diri Demi pula tidak boleh membahayakan orang orang lain ini diri tidak boleh itu tidak boleh dilakukan itu iya masalah hukumnya masuk ke bunuh diri atau tidak bisa masuk bisa masuk karena dia sengaja sudah dikasih tahu itu beda kalau dia tidak sengaja kalau dia sengaja padahal dia tahu bisa masuk dalam bunuh diri bisa masuk dalam bunuh diri kemudian masalah kedua ada orang ditimpa penyakit besar ujian gitu pak ya Bukan penyakit, iya. Kalau dia ditimpa oleh ujian besar, boleh enggak dia berdoa untuk mati saja, iya. Di dalam hadits Nabi SAW dikatakan, la maut, Karena Nabi jangan sekali sekali salah seorang dari kalian mengharap kematian karena adanya durur, dorur, adanya doror bahaya yang menimpanya. Berdasarkan hadis ini, para ulama menjelaskan bahwa tidak boleh seorang itu mengharap mati. Haram. Haram. Kalau memang harus, kata Nabi SAW, kalau memang harus, maka dia ucapkan ucapan, Allahumma ahyini, maka natil hayatu khairundi. Watawafani, maka Makanatil wafatu khairundi. Itu yang dia ucapkan. Itu karena Nabi, fa'inkana but kalau memang harus, karena bahaya ini yang menimpanya, dosa ujiannya besar. Ya, sampai tidak bisa dia pikul. Kalau memang harus dia mengharap kematian, tidak boleh dibilang wafatkanlah saya. Tapi dia bilang, ya Allah, kalau memang hidup itu lebih baik untukku, hidupkanlah saya. Dan kalau memang mati, itu lebih baik untukku, maka wafatkanlah saya. Dia berdoanya begitu, Pak. Jadi jangan dia berdoa, wafatkanlah saya. Tidak. Tapi hidup dulu didoakan. Kalau bisa saja hidup lebih baik untuknya, ya kan? Dia minta kepada Allah. Kalau seandainya hidup lebih baik, maka hidupkanlah saya. Kalau mati lebih baik, maka matikanlah saya. Jadi, dia berdoanya seperti itu, bukan berdoa langsung untuk mati seperti itu, Pak. Dan juga para ulama menjelaskan, ini kalau bahaya dunia, kalau bahayanya agama, boleh kita minta untuk mati sebelum datang, seperti Abu Hurairah berdoa mewafatkan beliau sebelum tahun ke-60 an dan belum meninggal sebelum tahun itu. Jadi boleh kalau ada fitnah apa? Agama. Nah, kalau fitnah dunia tidak boleh orang minta mati. Silakan. Set, eh biasanya kalau ada keluarga saling mengunjungi ada biasa tanpa sengaja terlihat atau melihat aurat rambut misalnya saudara ki, eh, keluarga kita misalnya itu yang melihat apa yang harus dilakukannya dan yang tidak sengaja dia kaget terlihat eh, rambutnya kira-kira apa yang harus dilakukan set, yang set, melihat langsung tundukkan pandangan yang melihat kan tadi tidak sengaja dia tundukkan langsung pandangannya. Yang dilihat langsung dia menghindar. Berusaha melindungi, menjaga auratnya. Nah, ini kalau tidak sengaja. Adapun sengaja mengintip, maka colok saja matanya. Sengaja mengintip, maka boleh dicolok matanya. Boleh Pak, hadis itu Pak. Maksudnya ada hadis mengatakan bahwa kalau ada orang mengintip, sengaja melihat lihat mau melihat, ya gimana ke ini orang? Kalau keluar selalu tertutup sengaja diintip maka boleh ditusuk matanya boleh seperti itu ah tidak ada Oh, enggak ada ganti rugi. Karena diizinkan oleh syariat. Sudah ya? Sudah, Alhamdulillah. Baik, enggak ada peru? Enggak ada? Ada jatuh, kalau janji terpaksa. Hmm. Hmm. Anu, Terkait hati Ustaz Hati? Kemarin kan minggu-minggu lalu dibahas terus masalah hati hmm. Kenapa kita tidak tanya sama Ustaz yang bahas? Di, hmm. Ditutup Ustaz <laughs> hmm. eh, Apa-apa hal yang memicu seorang menjadi munafik Ustaz? Munafik kecil dan besar Pemicunya hmm. Kemudian kalau misalnya sudah terjatuh Apa-apa eh, obat yang bisa ditempuh supaya sembuh? Iya Sebenarnya sudah disebutkan oleh Nabi kalau munafik kecil ya. Munafik kecil gitu kan eh, yang dibilang oleh Nabi dalam hadis itu. Idza Kalau dia bercerita berdusta. Idza khona. Kalau diberikan amanah khianat. Wa Kalau dia berjanji dia ingkari. Dia tidak penuhi janji. Ini kan munafik kecil namanya. Munafik kecil itu tidak mengeluarkan dari Islam. Itu munafik kecil. Iya, yeah. pemicunya banyak. Biasanya masalah syahwat atau syubhat Sebenarnya pemicu dari orang yang melakukan munafik kecil itu adalah ada kadang masalah syahwat atau masalah apa? Syubhat Syahwat terhadap perempuan, syahwat terhadap harta, itu membuat orang kalau diberi amanah, tidak. Penuhi amanahnya, Karena syahwat terhadap perempuankah atau terhadap apa? Harta. Kan syahwat itu ada dua aja. Ah, kalau bukan perempuan, harta. Iya. Yeah. Demikian pula kadang orang bisa seperti itu kan ada subhat. Itu kalau dia bercerita dia berdusta karena ada subhat yang dia mau lemparkan. Yang dia mau lemparkan. Sebenarnya dia tahu yang benar. Eh, tapi dia samarkan sehingga dia sampaikan sesuatu yang mengandung apa? dusta. Ya, seperti yang baru-baru terjadi kemarin. Orang katanya mati syahid. Eh, meninggal dibunuh. Merintah katanya dia hibur. Dia hibur karena subhat. Dia bilang, saya melihat Nabi datang kepadanya. Nah, orang yang baru-baru ini. Kan begitu sebelum ini. Untuk apa? Eh, dia itu tadi. Karena ada subhat. Dia mau menghibur orang. Kan boleh menghibur. Boleh taziah Tapi dia taziahnya berbohong. Dia hibur orang dengan berbohong, ini kan kenapa? Ini syubhat sehingga dia jatuh dalam kedustaan. Dia jatuh dalam kedustaan, jadi intinya itu orang yang memicunya itu syahwat atau syubhat, sehingga orang menjadi munafik. Iya, kalau bercerita, ber berbudusta kalau diberi amanah, dia tidak tanggung jawab. Iya, kalau dia berjanji dia tidak penuhi, kan itu sebab utamanya. Banyak orang jatuh dalam kesalahan itu kan karena syahwat atau syubhat. Itu saja pemicu utamanya. Kemudian untuk terhindar darinya, ya kita banyak belajar. Untuk keluar dari itu, kita banyak belajar, ya kalau dusta ya kita banyak belajar bagaimana besarnya itu dosa berdusta. Misalnya bisa kita hayalkan dan pahami hadith dari Abdullah e, ibnu Mas'ud. Ketika beliau katakan, ia kumbal kadib, ini kalau dusta ini, kalau satu-satu kan banyak lagi yang lain. Misalnya kita contohkan dusta, kita harus pahami hadith Nabi, ia kumbal kadib, hati-hati kalian dari berdusta. Kenapa? Karena al-kadib, yahdi ilal pujur, berdusta itu akan mengantarkan kepada kefajiran kefajiran, kedoliman demi kedoliman karena kita berdusta. Kemudian setelah itu wa innal fujuro yahdi ilan namanya kefajiran itu akan mengantarkan ke bayar api neraka. Jadi kita pikir kalau saya berdusta ini ujung-ujungnya neraka. Jadi percuma kalau saya berdosa untuk mendapatkan sesuatu, tapi ujung-ujungnya masuk neraka. Begitu maksudnya. Demikian pula kita pikir kami hal-hal yang lain, ya Pikirkan siksaan Allah terhadap dosa itu, itu untuk menghindarinya, itu untuk menghindarinya. Iya, itu wallah alam. Saya singkat saja, kalau contoh-contoh yang lain, berarti kita harus pikirkan itu masalah-masalah itu. Besarnya akibat yang kita akan dapatkan kalau kita melakukannya, itu wallah alam. Baik kita cukupkan, subhanakul muhamdik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.